Perjalanan kali ini membawa saya bertemu dengan seorang relawan suci yang aktif di misi amal sejak tahun 2003. Halo Suku. Halo. Kawan Suku. Apa kabar Suku? Halo. Suku, hari ini ada apa hari Suku? Acaranya? Ini ada kunjung kasih. Oh. Banyak relawan yang ikut hari ini. 80 lebih. Ya, ini Suku lagi ngapain? Ini kan kasus. Dialah Ana Tukimin. Ibu 63 tahun kelahiran Tebing Tinggi ini akrab dipanggil Yejiao. Saya memanggilnya Seku Yejiao. Seku adalah panggilan untuk relawan Seci menggantikan panggilan ibu. Seku Yejiao memimpin kegiatan misi amal Seci di komunitas relawan wilayah utara Jakarta. Kebetulan kedatangan saya bertepatan dengan jadwal kunjungan kasih. Kunjungan kasih adalah kegiatan memberikan perhatian kepada penerima bantuan seci. Nah, para penerima bantuan seci ini biasanya disebut dengan KNHU. Tadi saya ikut kunjungan kasih ya, Suku ya? Tadi boleh ya? Ya, boleh. Ya. Saya juga mau lihat-lihat gimana ya. Suku ya. Meski panas, saya dan beberapa relawan tetap semangat menelusuri pemukiman warga di pinggiran rel kereta api di kawasan Jakarta Barat. Hari ini kami akan mengunjungi salah satu penerima bantuan Seci, Zidan Kusuma. Nanti ini masuk. Ketemu Seci kan ke periksa lagi kan. Periksa lagi, cara dokter bilang dia itu obat dosisnya waktu panas itu terlalu berat. Dewasa punya, sini-sini kita masuk. Zidan Kusuma menderita cerebral palsy, yakni gangguan selaput otak yang mengakibatkan kekakuan pada tubuhnya. Di usianya yang ke-9 tahun, berat badan Zidan tidak mencapai 10 kg. Kurang kampung. Kemarin sempat nambah 3 kg. Oh, nambah sih. Ini beratnya berapa sekarang? 97. Kemarin kan 9 kilo, terus 99. Zidan mendapatkan bantuan biaya pengobatan dari Yayasan Seci sejak Mei 2012. Dalam suasana kunjungan kasih, saya merasakan hangatnya kasih sayang dan perhatian yang dicurahkan. Besar sekali perhatiannya. Benar-benar saya berterima kasih banyak sama relawan Seci karena mereka udah mau tulus bantu saya. Saya juga terima kasih banyak. Saya dapat belajar untuk mengasah mata hati dan menambah rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Seku, kira-kira dari KNHU, dari kunjungan kasih, Seku bisa belajar apa? Dari KNHU kita belajar banyak. Banyak itu ya, kayaknya satu-satu keluarga punya, lain-lain punya masalah. Jadi kita belajar dari situ banyak. Kita lebih itu ya, lebih sadar. Kita lihat dari KNHU, tengok dia orang punya ini ya, kehidupan gini, ada kejadian gini kan, kita dari situ belajar banyak. Seku, kenapa kita harus bersyukur kepada penerima bantuan? Dari KNHU itu kita bisa kerja ke kebijaksanaan ya, ya, terus ke bantu dia orang, kita bisa banyak bersyukur kan. Kalau enggak ada dia orang, kita kan enggak bisa berbuat kebajikan ya. Dari udah kerja Seci, kayaknya di hati kita ya nggak ada ketemu orang jahat. Di jalan juga kayaknya ketemunya semua kayaknya baik gitu. Perasaan itu sangat apalah, nggak, sekarang nggak bisa ngomong. Di sela-sela waktu luangnya, Seku Yejiao sering berkunjung ke rumah pasien di sekitar tempat tinggalnya. Seku Yejiao membina hubungan yang sangat dekat dengan para penerima bantuan.
Ia juga membimbing mereka untuk ikut kegiatan kemanusiaan di Seci. Kebanyakan kita ke Seci. Kadang kan kalau waktu yang longgar saya kunjung kasih ke pasien yang dekat-dekat sini, maka pasien-pasien di sini bisa dekat sama kita juga, dia orang juga bisa sumbangsi. Saya sangat senang itu. Jadi kita juga bisa ajak orang datang berbuat baik. Di balik keramahan dan kelembutan hatinya, ternyata Seku menyimpan pengalaman pahit yang dirasakannya 20 tahun silam. Saya melihat besarnya perjuangan seorang ibu yang tersirat dalam matanya. Saya pun larut dalam curahan hati Seku. Masalah keluarga, masalah ekonomi, sekalian dua. Sebenarnya bukan masalah ekonomi, kita bisa ya, itu masalah itulah kita yang apa sih, suami istri lah, itulah. Jadi kita itu luar, jadi juga bisa cocok yang sering-sering ribut ya jangan. Jadi kita lebih bagus sendiri gitu. Ya kita keluar juga itu ya, kita kadang-kadang namanya, ya dulu kan kita waktu keluar itu kan minder dong, minder nggak berani mau cerita soal kita gitu. Akhirnya teman-teman sekolah udah tahu kita punya keadaan, telepon kita keluar, kenapa jangan di rumah terus, berapa keluar. Jadi waktu pertama dia suruh kita jalanin asuransi, dari situ kita keluar. Gimana ya, kayak malu gitu. Kenapa kita bisa kejadian ini? Ya sedih kayaknya. Kenapa bisa kejadian gini? Ya lihat orang kan bahagia gitu. Rasanya gitu kan benci. Aduh, perjuangannya kalau dari pertama ya itu wah bisa dibilang tuh mama hebat banget. Jadi dia sendirian besarin 4 orang anak gitu loh. Perjuangannya benar-benar saya salut. Kayaknya susah gitu cari untuk pengorbanan seorang ibu ya. Ya intinya sih memang salut banget deh sama mama. Bisa besarin 4 anak berjuang sendiri ya. Ya terima kasih ya mama udah membesarkan kita sampai sekarang sampai bisa seperti ini gitu loh. Tanpa mama tuh kita gak bisa seperti ini. Karena dulu tuh bener-bener berat. Cuma mama tuh berjuang sendiri buat kita semua gitu loh. Aku cuma mau bilang kanan aja mama. Seku Yecau kini aktif menjadi relawan Seci di Misi Amal. Hampir sebagian waktunya dicurahkan untuk kegiatan kemanusiaan di Seci. Nah, kita sehat sekarang sih, kita bisa ikut Seci, saya banyak kalem, sangat bisa Seci. Juga karena adik saya bawa. Kenapa begitu kangen dengan Seci? Dari Seci saya robanya banyak. Dulu kalau orang buat saya apa-apa, saya bisa benci selama-selamanya. Nah sekarang saya anggap, enggak, udah, itu kita jangan, itu orang, dia ngomong gini, ah bukanlah dia, jangan ambil hati gitu. Banyak kadang-kadang kita bisa lewati, enggak kayak suami-suami, saya ketemu juga kayak teman.
dulu kayaknya ya kita itu ya biarpun bisa mau cari sono cari itu, tapi otak kita kayaknya banyak mungkin apa ya kebingungan, final gitu ya. Ya kasus itu kita baru merasakan, jadi kita udah bersyukur sekali ada hari ini. Jika waktu diputar kembali, saya merasakan betapa Seku Yejau merindukan kebahagiaan. Namun, Seku menegaskan, dengan melepaskan kebencianlah, ia bisa menemukan kembali kebahagiaan yang dirindukan. Kebahagiaan datang ketika kita bisa melepaskan kebencian dan kerisauan, serta mengembangkan cinta kasih untuk orang banyak. Inilah jejak cinta kasih yang saya teladani dari sosok Seku Yejau. Apa sih yang jahat-jahat tadi kan?